Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bipos, bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tabalong. Saat ini saya sedang berada di Gor Pembataan, di mana sekarang tengah berlangsung seleksi cabang olahraga pencak silat untuk Popda tingkat Kabupaten Tabalong. Pelaksanaan dimulai sejak tadi pagi dan sampai siang hari ini masih berlangsung untuk babak penyisihan. Kita juga akan wawancara dengan ketua pelaksana dalam penyelenggaraan seleksi Popda tingkat kabupaten ini. Pak Saidul, silakan Pak. Pak, bisa disampaikan Pak untuk ini kegiatannya dalam rangka apa Pak? Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka seleksi Popda untuk cabur pencak silat. Ada berapa pertandingan Pak? Untuk kategori pertandingan kelasnya untuk putra ada 10, yaitu dari kelas A sampai G. Kemudian putri dari kelas A sampai dengan G, atau 7 kelas untuk putrinya. Total jadi, total peserta ada berapa Pak? Total peserta 81 orang. Kalau kelasnya tadi 17 Pak? 17. Nah ini Pak, dari perguruannya ada berapa Pak? Dari perguruannya ini ada kurang lebih 7 perguruan. Kalau untuk peserta yang boleh ikut ini ada batasan umur Pak? Untuk peserta ini kelahiran tahun 2005. Maksimal itu Pak? Maksimal. Nah nanti setelah ini Pak, hari ini hari pertama nih. Iya. Akan berlanjut ke besok, itu pertandingan apa lagi Pak? Besok hari ini mudah-mudahan bisa sampai dengan semifinal. Dan besoknya final. Final apalah? Kalau memang tidak sempat, artinya besok semifinal dan final. Oke. Rencana setelah hasil ini mereka yang juara ini mau dikemanakan Pak? Setelah terpilihnya yang apa namanya hasil ini, nantinya kita akan melakukan PC di Tabalong ini sambil menunggu pelaksanaan Popda nanti. Oh, jadi akan dikirim ke provinsi Pak lah? Nah ini adalah salah satu pertandingan untuk babak penyisihan kelas putri. Jatuhan ke sudut merah. Baik, bagi yang mungkin baru bergabung, ini adalah pertandingan pencak silat dalam rangka seleksi Popda tingkat Kabupaten Tabalong yang nantinya akan mencari yang terbaik dan akan diikutkan ke Popda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan seleksi Popda tingkat Kabupaten Tabalong ini digelar di Gedung Gor Pendopo Pembataan, di mana tadi pagi diawali dengan prosesi pembukaan dan langsung dilanjutkan dengan babak seleksi. Direncanakan kegiatan ini akan berlangsung hingga besok hari untuk babak final. Babak ketiga. Jadi untuk saat ini tengah berlangsung babak ketiga pertandingan putri untuk salah satu kelas yang dipertandingkan. Untuk peserta ini adalah para pelajar yang usianya maksimal kelahiran tahun 2005. Yeah.
keputusan pemenang. Hai, Kairat Marda Mardatila dari 77 melawan Abdunatun Nekma dari Singarimba. Baik, demikian yang dapat saya laporkan terkait pelaksanaan seleksi Kopda Pencaksilat tingkat Kabupaten Tabalong di Gor Pendopo Pembataan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.